seorang asisten dokter di Jerman minimal ada harus punya ijazah SMP. Jadi saya masuk kriteria. Masalahnya setelah saya itu sudah punya ijazah S1, sebelumnya saya masuk itu saya masih jauh karena mereka kan tanya tentang pendidikan saya di Indonesia seperti apa dan sejauh apa. Nah, dan ijazah S1 saya ini menimbulkan masalah bukan masalah sebenarnya, tapi proses pendidikan S1 jadi saya diangkat tidak bisa melakukan yang namanya Thank you.
Dia datang kembali. Simpan. Ya, dia datang kembali. Dari bulan Februari itu berusaha untuk mengumpulkan dokumen dan berusaha untuk mengambil Ausbildung. Ini pengacau. Bikin berantakan ini. Gintit kelinti. Ya, pergi lagi cepat. Sudah, ayo. Ayo. Monkey batu.